Kamu selingkuh sama dia? Selingkuh. Tadi dibilangin gak selingkuh. Lu dari... Udah, kamu tuh selingkuh mah ngomong aja. Selingkuh gimana? Ya udah nih, lanjut. Ini sih, sini sih. Apa? Apaan sih? Jadi gimana kalau sekarang lu jadi pacar gua? Mau gak? Ih, apaan sih? Mampus. Ih, lepasin bang. Ih. Aku ge pas awal ketemu ada itu sehati nyanyi. Jadi kamu nerima? Ya, terima. Aren't you just gonna take that? Oh girl, you fucking fight back. Itu lu disobek-sobek. Apa namanya? Surat penting. Benar, itu. Bukan itu aja sih, tapi yang lebih pentingnya itulah sebenarnya ya. Ya gua juga udah muak sih sama lu anjir. Muak sih. Sampai jalan berdua kayak gitu. Ya terserah gua lah. Lu kenapa ngatur-ngatur gua sih? Udah gak ada hubungan juga. Kemarin kita udahan. Ya emang kenapa? Kau secepat itu. Secepat itu gimana? Karena pelakor ini. Dih. Anjir. Jaga mulut lu ya. Enggak, saya mah enggak pelakor. Diam kamu. Dia cuma pacar orang aja. Astagfirullah. Mulut udah ngomong aja, Ci, kalau misalnya lu mau bela diri lu sendiri bela, ngomong aja. Ngomong aja, dia. Jangan santai kayak gitu. Ya diam lu. Diam-diam. Nih. Gue gak terima. Ya udah jangan ku campur, jangan didengerin kalau enggak terima. Kan kamu udah gak ada hubungan apa-apa lagi, kenapa kesini? Dengerin. Ya terus masalah. Masalah. Masalahnya bikin kamu udah gak ada hubungan apa-apa. Masalahnya lu bikin rusuh gitu nah. Iya. Datang-datang bikin rusuh, marah-marah gak jelas anjir. Nah, kayak apaan aja. Anjir, malah bilang perebut lah. Kalau belum bela sendiri bela aja. Apa lo membalik? Membalik lu. Apaan sih kamu ngebela dia? Bukannya ngebela kan aku bukan pelakor. Diam lu. Apa sih lu? Apa sih? Gue juga bisa kasar. Udah. Udah. Lu ngapain sih lu kasar-kasar mulu ke sepupu gua? Pengennya apa sih lu? Hah? Ya terima aja. Gak terima apaan sih gua tanya? Hah? Diputusin sama dia. Kan itu kelakuan lu sendiri. Ya kan cuman. Cuman surat. Iya, cuman surat tapi lu gak tahu itu perjuangannya. Hah? Surat kan dia. Surat apaan? Kalau surat biasa wae mah ya, aja. Gua juga gak bakalan mutusin lu. Gitu aja. Lu kasar-kasar mau ke sepupu gua lu yang gak tahu apa-apa anjir. Mau diputusin tapi kelakuan lu anjir kayak apa ya? Kayak gak ngehargain gua. Oh, cing, kena itu sih. Kamu selingkuh sama dia? Selingkuh. Tadi dibilangin gak selingkuh. Lu dari kemarin-kemarin gua udah jelasin tapi gak ini aja. Iya, ngomong mulu selingkuh. Lu ngerti bahasa manusia gak sih? Hah? Ya, kayak beda aja gitu. Kalian berdua selingkuh. Beda gimana sih, Jak? Gak tau anjir. Coba gua bedanya dari mana sih, ha? Gua bedanya dari mana? Ya, mau perlakukan si ini kayak gitu. Ya terus? Ya, kamu selingkuh. Ya enggak lah. Ini selingkuh apaan sih? Lu mah cemburu buta itu mah anjir. Orang dari awal juga gua tahu. Nih, gua tuh teman dekatnya si Dikri mah gak pernah macem-macem ke cewek. Gua tahu. Denger, itu mah elunya yang gak percaya ke si Dikri. Lu posesif banget ke si Dikri. Sampai si Dikri muak sama kelakuan posesif lu kayak gitu. Hah? Ya tadi kan dia boncengan berdua. Ya kan udah gak ada hubungan ini sama lu. Kalau boncengan, ha? Emang kenapa kalau boncengan? Kan tadi itu selingkuh. Nih kalau selingkuh tuh masih pacaran kan lu udah diputusin kemarin. Ya dan kan juga kenapa kemarin sih kalau misalkan gua bonceng cewek dituduhnya selingkuh mulu? Ya bebas lah hak-haknya orang itu lah. Ya ngapain itu berdua tadi di motor? Kan kamu udah gak ada hubungan apa-apa. Diam lu. Dengerin tuh. Kamu rese ya udah dijelasin. Tuh kan sepupu gua juga jadi juga marah kan? Sih. Iya. Udah dijelasin tapi malah kayak gini anjir.
Gue bingung sumpah ngejelasinnya gimana lagi. Harus gimana? Harus pakai bahasa apa? Harus gimana sih? Harus sampai jungkir balik gue harus gimana? Biar lu percaya. Ya udah jawab jujur aja kalau kamu tuh selingkuh. Gue udah jujur Nadila, gue udah jujur. Terus ngapain berdua boncengan di motor? Emang kenapa? Kalau bertiga nih, kalau bertiga gua ditilang, hah? Lu ngerti enggak? Hidup gue harus gimana sih? Terus diatur sama lu. Gue emang siapa anjir? Orang tua gue bukan. Parah sini sih. Takutnya lu di kasarin lagi. Bangke emang. Selingkuh apaan lu ngomong? Gini loh, orang tua gue juga. Gue bisa ngebantah ke orang tua gue gitu ya. Maksudnya semua anak ya. Apalagi lu, lu bukan siapa-siapa gue. Meskipun lu pacar gue dulunya ya. Cuma pacar anjir. Udahlah nih gue. Jadi ini mending balik lah Nad. Kan udah ini kan. Udah gak ada hubungan. Maksudnya masih dikirim. Mending lu pulang. Daripada lu capek-capek sekarang. Capek hati lu. Kan kata lu apa? Si Dikri selingkuh pada apa? Enggak, itu mah. Iya, itu mah apa? Otak lu aja yang posesif. Lu aja anjir. Kan udah gak ada hubungan juga kan sama si Dikri, mending lu pulang, jangan cari masalah lagi lah gitu. Lu hidup aja sama nanti pacar baru lu cari lagi gitu. Cari lagi lah pacar yang lebih dari gua, yang aja. Lebih dari si Dikri, yang mampu kuat ngadepin kelakuan juga. Lu gitu udah. Kalau ada itu juga ya. Gak mungkin apaan? Ya, mungkin apaan? Gak bisa itu dari si Dikri. Kan udah tahu dari kemarin. Ya kenapa lu perlakuannya gitu ke gua coba? Hah? Lu gak mau diputusin tapi kelakuan lu anjir kayak apa ya? Udah kayak bocah kalau menurut gua mah. Ya. Apa? Kamu sama aja sama kayak yang lain. Ya bodo amat. Bodo amat. Lu mau ngomong apa juga bodo amat gua mah. Mau gua selingkuh, mau gua apa? Mau gua sama yang lain juga gak apa-apa. Lu mau ngomong apa juga gak apa-apa. Lu mau ngomong gua laki-laki bajingan, laki-laki apa, lu terserah lah ini. Sekarang mah lu bebas, sekarang mau sama siapa juga gitu. Nih pulang kan tuh udah sama sedikit udah dibebasin loh, Jo. Hah? Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga gua udah bebasin lu sih. Cuma lu nya aja ya yang balik lagi ke sini gitu. Ngarep gua balik lagi sama lu. Gitu aja sih gua mah. Dan yang heran sama gua mah kenapa lu bisa balik lagi ke sini gitu. Lu punya urat malu gak sih? Gua masih punya. Maksudnya gitu loh. Udah nado. Pergi ya, aja. Juga kemarin pas ke rumah lu ya, sebenarnya ada urat malu gua masih ada gitu. Sebenarnya gua malu gitu punya kesalahan sama lu, tapi ya gua maksain ke rumah lu tuh biar hubungan gua bisa lebih baik loh ke depannya. Tapi lu gak mikirin itu semua. Kenapa lu gak bisa mikir ke situ? Hah? Kenapa coba? Lu kenapa diam aja? Udah lah, mending balik aja, Nan. Anjir, ngapain lu di sini ngapain sih anjir? Udah, kamu tuh selingkuh mah ngomong aja. Selingkuh gimana? Ya udah nih, anjir. Nih sih, sini sih. Apa? Apaan sih? Gua tadi apaan? Sama lu anjir. Lu mending pulang sana aja, ha? Ya tadi maksudnya apaan? Ya terserah gua lah. Bebas aja. Gua ngapain, Dik? Ih. Ngapain? Ya, lu pegang. Lu pegang sini dulu aja. Berisik ini di sini mandi. Di sini aja. Hah? Udah jangan di sini. Bawa suci ya. Iya, sini bawa suci. Pulang gua. Ngikutin si Nadila lagi. Hah? Ngapain ngikutin? Ya, ngapain? Ya terserah gua lah mau ngapain juga. Lu mending pulang sana. Lu udah ngapain? Lu pindah dulu lah, berisik ngikutin lagi anjir. Udah lah terserah dia lah. Ngapain sih? Bebas ya, terserah gua lah. Berak sih, berak. Ya itu lah. Itu lihat si Nadira nih. Udah di sini Dik lah. Lu ngapain sih ngikutin? Ngapain sih? Hah? Dia mau ngapain? Ya terserah lah. Iyalah dia. Lu ngapain ngikut-ngikut ngapain? Ya, hah? Mau lihat kan mau ngapain mereka? Ya emang kenapa? Kan sama gue ini. Sama Reja ini kan. Hah? Kenapa? Ya bebas lah gimana gue aja. Hah?
biar cepat ya, ngapain ya sih? Oh, lu bawa tadi gua belum ini apa? Belum lanjutin sini sih. Nah. Jadi sebenarnya kan sih gua ngapain sih? Ya bebas aja. Enggak lu jangan ganggu-ganggu lu, Nat. Hah? Ada hubungan sama lu ya bebas aja sini-sini lah. Bisa mau ngapain sih? Jangan, tolong aja. Ini aja. Enggak, lu enggak usah ganggu dulu, hah? Pegangin aja, pegangin, mending pegangin. Apa sih? Gitu aja nih, lihat. Oh. Ngapain, Dik, anjir? Hah? Apa? Diam lu. Pertama ketemu lu tuh emang udah ada perasaan ya sama lu, udah beda lah dari awal. Diam lu. Udah pas awal gitu lah, awal ketemu gitu. Diam. Kan hah, lu mau ngapain lu? Ya, jadi jangan ganggu si Dikri. Ya tuh ngapain? Apa, Dik? Apa? Jadi gini nih. Jadi, hah? Jadi gimana kalau sekarang lu jadi pacar gua? Mau enggak? Ih, apaan sih? Mampus. Mana? Ih, lepasin, Bang. Ih. Aku ge pas awal ketemu ada itu salty anjing. Jadi kamu nerima? Terima. Ah, udah. Hah? Udah banyak pacar sekarang mah. Hah? Lu ganggu gua, ha, sekarang, ha? Ya ngapain sih lu terima? Terserah lah. Kan udah gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Oh. Sekarang dia pacar gue aja. Iya.